penyakit telepon. Kagak marah, selamat pagi be. Selamat pagi Pak, dan jam makin juga. Di sini masih malam be, kagak moro nih bagaimana telepon pagi-pagi. Oh, di sini kerja yang kelapa nih. Oh ya. Kagak moro di mana be? Kan naik lagi, naik Melekom. Kau kacau kau, tak kau telepon dari kau lagi. Kakak Moro naik Melekom? Iya. Kakak Moro kurambil dulu ambil uang toh. Iya, yang kau tak tahu, tidak keluar kirim kau lagi. Sudah kirim, sudah. Sudah kirim itu, bisa buat beli, ya. Lumayan itu sudah bisa buat beli banyak itu. Yo, terima kasih yang Tuhan berkas dan banyak. Amin. Wah. Kakak Moro ini kah? Depan Koramil kah? Yo, ini depan Koramil. Di jalan. Yo, Kakak Moro ambil uang dulu toh baru pergi toh. Yo. Ya sudah yang pokok maka kita mau naik lagi. Oh. Yang pokok ini. Iya. Masyarakat semua naik ke Melekom. Iya, iya. Itu acara apa ya? Acara yang naskah pemuda ya, naskah pemuda ya kumpul di Melekom. Oh, naskah pemuda. Iya. Terus? Itu semua masyarakat kumpul di situ? Ya, kumpul di situ ada masa ya. Banyak di situ banyak. Baru masa. Banyak. Berapa orang kah? Bisa naik jam. Iya, jam berapa? Jam jam satu kah? Jam sebelas saya telepon. Kau lihat masyarakat banyak. Saya telepon dia ke tadi. Revi naik ikut boleh. Iya, itu boleh kok ke sini kah? Kasih ayam kah, beras kah? Yang kue kah? Yang donat kah? Eh, yang kemarin malam itu semua pergi ke sini. Lalu refugees ini semua naik ke sini. Begitu? Ya, masyarakat besar pergi. Iya. Ya. Itu beli ayam kah? Beli gelap apa semua naik. Refugees ada di sini. Yang bilang begitu. Begitu? Ah, kakak kamu tidak bawa panah kah? Ah, ini hari minggu tidak bawa panah. Oh iya. Oh iya hari minggu eh? Ya. Berarti nanti ini apa? Nanti ini duka dulu kah? Duka apa? Gereja dulu gereja? Ya, kaya dulu. Yang kumpul semua dia kaya ini. Kumpul gereja. Kumpul gereja dulu berdoa baru acara. Iya. Terus ya. Kakak Moro kenapa pakai baju itu tidak rapi? Terus, Kakak Moro tidak pakai baju bagus. Iya. Ah, itu tidak pakai. Baju jauh lama punya tu. Kakak Moro tidak pakai kemeja kah? Jauh lama ko. Iya, kamean di rumah ya pakai ko. Ya, kamean di jawa beli sur ada. Ah, terus pakai dulu terus baru naik begitu? Iya. Ya. Ya kasih tahu ini dulu, kurang. Kakak Moro kasih tau Koramil dulu ya. Ayo, Irfan. Ah, ini tidak kelihatan muka ini. Kakak Moro lihat matahari ya. Toh. Nah, begitu sudah.
Iya. Aduh, Revi ikut boleh be, Melekom itu boleh. Itu siapa ya? Itu yang anak yang kepala JK itu, yang namanya Wes. Tahu Revi kan tidak? Ah, kok tahu? Tahu rumah, rumah sakit di belakang sana itu. Oh ya ya, tahu. Yang kampung di Hume. Ya tahu. Yang kita kasih susu itu toh, baju-baju, kasih susu baju. Tapi kakak, Kamro. Tapi itu kakak Revi tahu gak tidak? Iya tahu. Aku semua tahu kok. Kamu cina pun di sini semua tahu. Anak-anak ibu bisa tidak tahu tuh. Malam tu, malam telepon ke mana? Revi ke sini boleh tak? Jadi semua itu tuh. Bilang begitu? Iya. Revi ke sini boleh, tidak usah pulang begitu. Iya. Allah. Hey, kakak Moro nanti acara Natal kah di gereja? Iya, iya. Allah. Anak-anak itu tanggal 23 kah? Tanggal 23 acara Natal di sini. Iya, yang besok. Kakak kirim dulu, ya. Beliku ya, gitu. Kakak turun ke Jawa dulu. Turun ke Jawa? Iya. Kakak Moro? Coba itu masjid, lihat dulu masjid. Kakak Revi mau lihat masjid itu. Apa? Ah, masjid, masjid belakang, masjid, masjid. Ah, itu masjid tuh. Masjid, masjid. Ah, itu. Oh, masih ada masjid ya. Pos Malio coba, Pos Malio lihat dulu, Pos Malio. Di bawah itu. Yuk, kakak mau turun toh, turun ke bawah. Bagaimana itu ada Pos Malio itu? Aduh, Revi sudah lama di situ 1 tahun, Be. Ih. Itu burung kah? Iya. Ya, anjing ke dasar di depan di sini anjing. Eh, Naruto lewat ada kah tidak? Naruto sama Leo ada atau tidak? Ah, itu ya Waltapur ya. Beliau yang beli yang datang itu. Aduh. Itu kakak kau ya yang bun-bun taruh ke beliau yang datang itu. Allah. Naruto, Leo mulia? Iya, yang beli orang Malaysia yang di belakang datang itu yang beli. Aduh. Aduh. Mobil Malio. Iya. Kakak Moro punya mobil tuh Mbak Mulia ya? Iya. Aduh. Ya tidak bikin ya. Itu mobil Kak Moro itu tinggi nambut. Iya.
Eh, kakak mau motor mana? Kakak mau motor mana? Ada di belakang. Mana? Lihat. Di belakangnya itu. Mana? Coba lihat. Oke, kita lihat motornya. Jangan sampai itu motor rusak ya. Bisa pakai kan tidak itu motor? Ah, bisa jalan ini. Mana motor? Ini. Ini ke kamar motor? Iya, ini keluar. Ah, tidak kelihatan. Agak jauh kah? Nah, dekat ini. Tidak kelihatan, agak jauh sedikit kah? Oh iya. Kakak Moro motor itu? Iya. Allah. Kunci mana kunci? Kakak Moro bawa kah? Kasih gak tau. Ah. Bagaimana itu motor tinggal itu kakak mau tidak mau belajar itu ah? Iya, orang Jawa itu kebun sudah belajar, mau bingkam, mereka sudah belajar, kayak gini kita lama aja, kita bingkam. Terus siapa bawa kunci motor? Eh, gua kakak kawan dia lihat jauh dan turun ke milian, yang datang taruh di sini. Terus kunci siapa bawa kunci? Mama pesannya dia. Oh ya sudah, ya. Yang penting kalau mulia kakak Moro bawa orang toh, nanti naik lagi. Yang penting hati-hati ya. Yo, terima kasih. Itu motor tuh mahal be. Bos kasih tuh. Itu depan motor siapa depan? Itu yang adik punya itu. Yang matoa punya. Oh matoa? Iya. Oi, Warisa sudah meninggal ya? Iya, Warisa sudah meninggal ya. Warisa, Umukor, aduh. Kakak Moro, itu Warisa sakit kah? Iya. Tapi saya. Kuramil sudah buka belum itu? Kuramil. Belum turun lagi, saya tunggu lagi. Buka jauh kah? Iya, nanti saya telepon. Kemudian, depan. Iya, ya Pak, ini yang naik satu lagi. Mungkin di depan itu, tak turun. Tak tahu. Nanti biar kakak Moro biar cepat naik toh. Kakak Moro naik pakai motor tuh boleh. Assalamualaikum. Iya. Dan kita mandi lagi. Ya naik. Kakak Moro sudah mandi? Ini mandi. Belum. Iya, cepat aja masuk ya. Berarti nanti ini mandi dulu, kakak Moro mandi terus berangkat begitu. Iya, begitu. Dingin rambut boleh, be. Iya, ini pindah. Ini sebuah boleh. Kakak Moro ini kah? Apa namanya? Tidur di bawah kah tidur di atas kakak Moro? Ya, tidur di atas, di dapur. Oh, kakak Moro tidur di dapur? Terus, Honai di bawah itu, dekat pasar itu, ya. Siapa tinggal di situ? Itu bapak itu yang itu. Bapak tua tinggal. Oh, kakak Moro punya bapak tua itu di situ?
Iya. Bapak tua di situ terus sama siapa? Oh, matua di situ juga begitu. Iya, matua yang mengguru yang di situ. Oh, matua yang mengguru cuma bapak tua di situ. Iya. Oh, ya sudah. Kakak boleh tidur dapur di atas? Ya rumah lama ya di tidak jauh ini kayu di dalam rumah lama cinta di situ ya dia. Iya. Ah, itu warung tutup kah? Iya, tempat kuku ya dia. Ini hari Minggu ya, tiga tempat kuku. Oh iya, hari Minggu ya. Eh, Kakak Moro, naik sudah Kuramil tuh, iyo. yang panggil Kang Sur kah? Kang Sur itu, Kang Sur. Iya. Wah, pantana ya. Betul waktu. Apa itu kamu lo? Apa itu? Begitu. Ya itu kurang. Jangan di rumah kan. Ya sudah ya, nanti kamu ambil di kurang bilai. Yo, yo, sudah. Ya sudah, nanti kakak Muro ambil uang terus naik mandi dulu eh, habis mandi terus baru gereja eh. Yo yo. Ya sudah, dah. Dah. Ya sudah. Dah.